Halo teman-teman, apa kabar semua? Pada video kali ini saya akan share tentang bagaimana cara mendownload jurnal ilmiah yang berbayar. Di video sebelumnya, saya pernah share tentang beberapa situs jurnal ilmiah gratis yang bisa teman-teman download. Nah, link videonya saya akan taruh di kolom deskripsi. Bagaimana ketika teman-teman menemukan jurnal yang ingin teman-teman download tapi ternyata berbayar? Nah, kali ini saya akan share bagaimana mengatasi masalah tersebut. Teman-teman masuk, teman-teman coba ketik salah satu situs jurnal yang teman-teman tahu. Saya kasih contoh, misalnya saya di sini coba ketik ScienceDirect. Itu salah satu situs jurnal ilmiah yang bisa teman-teman kunjungi juga. Kita coba ketik. Teman-teman klik yang paling atas. Kemudian seperti inilah tampilannya. Teman-teman tinggal masukkan salah satu keyword, misalnya saya tulis di sini pengaruh, kata pengaruh. Nah, kemudian di sana akan muncul berbagai jenis jurnal, baik yang gratis maupun yang berbayar. Ketika ada tombol download, maka itu dipastikan teman-teman bisa download secara gratis. Tapi case-nya ketika tidak ada tombol download atau PDF, nah ini yang kemudian jurnal ini berbayar. Nah, teman-teman nggak usah bingung, teman-teman bisa coba Sci-Hub dengan cara teman-teman blok judulnya, kemudian copy. Kemudian kita masuk ke situs Sci-Hub atau SCI/Hub. Kita klik saja, diketik saja di Google. Kemudian klik yang paling atas. Nah, di enter URL, teman-teman paste yang judul jurnal yang teman-teman tadi copy atau tempel. Kemudian klik tombol open. Maka jurnal akan bisa dibuka. Kalau sudah begini, teman-teman tinggal download dan save di folder teman-teman masing-masing. Baik teman-teman, itulah bagaimana cara mendownload jurnal ilmiah yang berbayar agar bisa dibuka secara gratis. Saya akan taruh link Sci-Hub-nya di kolom deskripsi agar teman-teman mudah mengaksesnya. Buat teman-teman yang mau memberikan saran atau masukan, kira-kira video apa lagi yang akan saya buat, silakan bisa komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Dan yang paling penting, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.